Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Waqiah kula aturi mawasiri kranten wekdal sampun tinggal beberapa menit nggih. Nah, mila niki kita terusaken anggenipun kita maos wajinipun surat Al-Mulki. Monggo ingkang buka HP aplikasi juz 29 Al-Mulk. Sampun surat Al-Mulk juz 29 ayate sedanten wonten 30 dipunwastani surat Makkiyah ayate wonten 30 surat Al-Mulk kagungan mana surat Al-Mulk duwe ati. Halo, yang hadir sore ini kagungan hati napa mboten? Surat Al-Mulk nggih wonten hatinya surat Al-Mulk wonten ayat 9. Pripun Ibu? Ayat 9. Ngleresi pas ayat qalu bala qad ja'ana nadhirun. Untuk pripun Ibu? Niku hatinya surat Al-Mulk. Mbak panjenengan kersa rutin mau surat Al-Mulk tiap malam, insya Allah akan terbebas dari siksa kubur. Siji panilaipun sinten ingkang kersa mau surat Al-Mulk tiap malam ben bengi sakderenge sami sakai bengi lah jenengan mau surat Al-Mulk dipun bebasaken dari siksa kubur. Dua, engkang apa surat Al-Mulk ini akan menjadi kekasihnya Allah. Fadilah berikutnya surat Al-Mulk di ayat 3 farji'il basarohal taro min futur yeah. Niku dibaca 7 kali, membacanya malam hari di halaman rumah nengar rumah menghadap ke langit atau enggak ada maksudnya. Halo, ayat farji'il basarohal taro min futur ayat 3 dibaca 7 kali, membacanya malam hari tempatnya kocok nengarep koma menghadap ke atas banyak maksudnya diwocok teluk diwocok pitung dino dibaca selama 7 hari kagem nopo kanggo ngobati sakit mata. Obat sakit mata. Halo. Apa mana kita ini wis umure sak meniki mripate kudu dobel-dobel nggih. Farjil basar hal taro min fudur. 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 Kira-kira berapa menit ini kau? Sak jam? Peng pintu, sejiluk toh? Maka betul sejiluk dengan panumah. Dah enggak, makan farjil, lalu taruh, makan sedangkan jelasin, makan gitu lah. Peng pintu. Ini ngarep koma, malam hari dengan dangat. Tanggung obati? Tanggung obati? Monggo jenengan kali mbok meno enek sing jodho hasil kemudian jenengan laris kasih kira tambah di jenengan dokter mata.
Tidak menutup kemungkinan loh. Gimana yuk? Dungo niku kadang mocone ora tata tapi mandi loh. Ente bagaimana tadi yuk? Mocone ora pake tata ternyata mandi. Siapa tahu? Jenen los niku. Ternyata jenengan jodoh menurut mengamalkan ini. Terus kemudian mengobati orang yang sakit mata mari. Alhamdulillah. Sakit mata tapi bu. Selanjutnya ada yang pengen mimpi ketemu sang wali ya Allah? Bu. Contohnya sang wali Allah sinten? Pemimpin para wali Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani pengen dipanggil agar bertemu wali Allah di dalam mimpi. Yang berikut ini ayat 14. Yang persani ayat 14 unine ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir 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 nipun purino cepet ki peng piro peng sewu 15 menit sini aja jajan akan tidur halo Arthur Kai sholat hajat 2 rakaat bar sholat rakaat hajat 2 rakaat terus maus ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir sabar lek wis maca ping 1000 selesai membaca lalu berdoa ya Allah saya ingin bertemu wali ya Allah Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani sebut namanya terus Fatihah terus sari Bu nyanyi aku pengen ketemu sang mantan dijajah dua tak nidah kan aku menjawab pertanyaan yang jenis sing batin mau aku krosok kok hanya sing batin halo coba saja ini ternyata jenengan mimpi di malam hari itu bayu seneng pasti sesu-esu dengan tangi semangat yang bergaya semangat yang banyak dan nyapa kok semangat aku mampu ini halo ibu sabar nge itu surat al-mul ada tiga hal dalam aturakan makna dan terus jujur jenengan sakit nambani tiang ikan sakit beripat bok menowo Gusti Allah nitisaken ilmu diberikan kepada jenengan amin selamat malam bon. Surat al-mulk sabar nggih bu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir tabarakah mundak-mundak barokai barokallah mundak-mundak barokai sapa aladzidha biadikan iku ing dalam kekuasaane aladzi al-mulku utawi keraton Gusti Allah maha suci dan kanamung ono ing kekuasaane panjenengan kabeh sing nguasani Gusti sekabehane kedaulatan dan kekuasaan niku wonten kekuasaane panjenengan Gusti gimana sih dan Gusti tapi lek wis kene iku ora enak ada itu sudah lemah kita tidak mampu apa sing kosong sembarang kalir Gusti kolane terus ada DPDP ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah saya yakin
yang hadir semua sebanyak ini, umpama niki sing sing rawuh 200 mesti 200 hajat nek wong siji-siji. Nggih mboten, Bu? Nggih. Sing siji arep mantu, sing siji pengen sehat, sing siji anak sekolah, sing siji pengen lulus, sing siji arep nggak pangkat, sing siji lagi nyebar wine, sing siji lagi santun. Kabeh punya hajat. Nggih mboten, Ibu? Nggih. Kabeh iki dalam genggaman kekuasaan Gusti Allah. Nek ngono ayo nyuwun dhateng Gusti Allah. DP-DP kita bersolawat Nabi, kita berzikir. Kalau kita hadir di masjid ini, solawatan, pikiran, mawas Al-Quran, sholat asar berjamaah, dalam rangka iling dan kesi Allah, maka Allah akan turunkan rahmat. Pramilo kita ulangkan doa kita. Wa wala kulli shay'in qadir. Wa huwa utawi Gusti Allah alat kulisai enyatase saben saben suwiji-wiji iku kodirun kuasa. Yo nama panjenengane Gusti Allah ingkang kuasa atas sekabiyane perkara. Perkara napa kemawon? Nggih menika Gusti Allah. Gusti Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, apa saja yang kita inginkan, yang kita maksudkan dalam genggaman kekuasaan Gusti Allah. Pengen ati Allah cukup gampang Gusti nyampeni rezeki gampang. Lek ngono rezekine dhewe iki dalam genggamannya Allah supaya sampai kepada kita. Yo ayo DP-DP alinya de Gusti Allah. Pengen rezekine gampang, pengen rumah tangga ini sakinah mawaddah warahmah sama raka, tapi gak kelem nyedek sing duwe. Wong sing duwe Gusti Allah kok ada yang kelem nyedek? Bagaimana kita mau jamak? Kita semakin jauh dari Allah mamane dalem dalem balik mulu. Ayo mepet mepet nyedek nyedek dateng Gusti Allah. Kaya anu ini kalau lagunya cah cilik kalau enek wong selamatan tonggone dhuwur selamatan cacirik pengen jaman kuih jaman cilik aku biar incang incang preng bujuan ngompang ngapeng golek pinjuan. Kenapa kan ngompang ngapeng minggir-minggir kono sak perlu pengen jaman tewen, sak perlu pengen tempe ireng. Nah kenapa yu hanya diharap rengan hanya mau ireng aneh kono jadi ini gak jangan mireng oh ambil ireng aja digawani toh mungkin jadi preng bujuan toh jadi pengen nyanyi. Nah kami lo pelibut pengen olah sembarang kalit ayo mepet nyanyi datang Gusti Allah. Karena kok semua ini dalam kekuasaan ipun Gusti Allah. Saya ketemu tapi Bu kami lo muka-muka kehidupan kita semakin berkat, semakin barokah. Barokah ladi biyadi wawala kulisai. Sabon ayat yang kedua aladidat holakokan nintahake aladid almautaking pati. Halo Ibu, sing lakokne pati atau terjadinya kematian atas sinar Gusti Allah atau Gusti Allah senitahake kemah. Ibu al mautaki mati sengersane mati sinten contoh yo ya ada was wong loro munyandi Mas Allah sikae pedes rasane wong Jawa pedes berarti wis arep ni dirubung wong pirang-pirang teng mriku. Ayo jenengan gondeli jenengan pengek supaya nyawane ora metu sapa ora. Piye carane tak kejeng bunyi tak kok nyawane ben ora metu tak gondel kono tak kok. Iso apa ora? Ya kita kan udah mati kuwi. Lha piye lho tak kok ben ora metu nyawane ya kok metu to. Al-maut. Ya, yang menciptakan kematian Allah. Padahal ada mepet nyanding deket kok ya bangga mati. Bangga metu nyawa
Yang kedua, wahaya talan urip. Ibu, saat ini urip apa mati? Yang menciptakan hidup niki sinten? Allah. Terus ya ayat, liat luakun supaya jajar ala di engsiro kape mati ujian hidup. Ujian. Anggitnya nih wes mati selesai perkara nih. Ketika wes mati inalilahi dikubur kita tani karo. Nih kalau wes ada ujian lagi disekso apa orang kan betul nggak ibu? Udah punya mana? Kita hidup ini semua juga ujian. Liar luar. Mira tak punya ini, mau ngerti ujian siji ayo diucai. Uang suge, niko ya ujian. Uang orang duwe, ya ujian. Uang sehat, ujian. Uang sakit, ujian. Sekarang, uang sakit, berapa uang sakit ujian? Uang loro yang gosialo diperparingi ujian bentuknya sakit. Sakit itu adalah ujian. Allah akan melihat ketika diberi sakit kuwi, apakah orang ini semakin dekat kepada Gusti Allah apa orang? Oh, diwai loro. Mepet ke jawab, Allah. Ya, berarti mepet, ujian dekat. Nah, uang loro, orang mepet datang ke Gusti Allah. Ketika dia diberikan ujian dengan sakit, maka dia protes. Bahkan tak lebih bilamin dalik mengakhiri hidupnya. Dia tidak sabar menghadapi sakit. Sekarang yang sehat. Sehat juga ujian. Ujian meripun. Apakah orang yang sehat itu mau bersyukur, mensyukuri nikmatnya Allah bentuknya sehat apa tidak? Bentuknya lama kok sehat, syukur kepada Gusti Allah, nek ngono awake sehat dinge ibadah. Kuwi jenenge syukur. Wong siwe awake sehat kok ora dinge ibadah, malah dinge duraka. Kuwi jenenge ora sabar. Sekarang, wong sugih, sugih juga ujian. Apakah orang kaya itu ya mau bersyukur kepada Allah atas nikmat kekayaan yang Allah berikan? Rezekinya lancar, sembarang lancar, itu juga ujian. Apakah orang yang diberikan kelancaran rezeki itu sadar kalau rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bentuknya bagaimana? Rasa bersyukur kepada Gusti Allah nek dipun paringi rezeki, oh, gelem zakat, gelem infak, gelem sedekah, apalagi kok enek jam santrian, ayo nyung kuyung, jam santri sing teko sosok liwon, monggo sing badhe nderek-nderek tabungan akhirat e jam santri badhekan urut petuk, urut toyo, lukone kreset, lukone ada. Ini kira ya jenis syukur toh? Nah, mengungkapkan rasa syukur kepada Gusti Allah diwujudkan dengan ungkapan itu awake sehat, duwite akeh, tinggi sedekah. Itu namanya syukur. Kalau wis diparingi duwite akeh, rezekine gampang, kemudian tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau zakat, tidak mau mengeluarkan zakat fitrah atau zakat malnya, oh, itulah golongan orang-orang yang tidak mau bersyukur. Sehat yang ngono, wong awake sehat kok malah ora budal dene ibadah. Lah piye? Oh, wong ibadah kok wis nyedeki bil, nyedeki bil. Wong seringane ning masjid berarti seketara nyedeki kuwi. Wong malah kasmo sadar lho. Ungkapan syukur kok iso nekani pengajian kok diarani nyedeki pati. Ya justru apik kok kalian nyedeki pati. Ayo, aku mau kaya sehat-sehat kok ngono. Sing nekani pengajian iki sing wis loro-loro kalon. Mau nekani pengajian sing loro-loro kalon kan wis mati toh. Dadi patut nekani pengajian. Sing sehat-sehat ora usah nekani pengajian. Oh, kuwi berarti menunjukkan wong sing ora bersyukur. Apa tuh bagaimana? Ya,
bersyukur, mengungkapkan syukur kepada Gusti Allah, awakku diparingi sehat. Yo tinggi ibadah, yo tinggi nyambut gawe. Ngerti nggih, yo tinggi senam. Mulai wong wedok niku mulai tangi turu senam kok, teng kamar pandhutan, ngarepan pandhutan nyuwun nang ngarep ngarep senam kabeh. Nggih mboten, Bu? Nggih. Wong wedok-wedok turu senam bendino. Sing senam ora masa tangan nggih, ubah kudu sing nyogokne sing mani cedhek sing ora gawe minyak wis goreng wis gedeng. Sampai nakan-nakan pola itu bisa senam nih Bu. Jadi kok niat ibadah insya Allah dikontam. Semua itu Ibu, pola masih kembali kepada ayat Alladzi khalaqal mauta wal hayata, bahwa hidup dan mati liap lakum, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyukum utawi endi endina sira kabeh iku asanu luwe bagus apa nih amalan amali. Gusti Allah ingkang nitahake mati, Gusti Allah ingkang nitahake urip, supaya kita manusia kabeh sadar kalau itu ujian saking Gusti Allah. Sapa di antara kita yang lebih bagus amal-amalnya? Ini ayyukum ahsanu amalan. Ini pranggila mungkin-mungkin kita tergolong utang bagus amalnya ya. Halo, mungkin-mungkin apa kita rupi kerawi undangan, menghadiri undangan, ini dipun catat golongan orang yang bersyukur kepada Gusti Allah, dan ini tergolong sebaik-baiknya juga amal. Enek sing sedekah makanan, enek sing sedekah tenaga, masane karpet, masane kloso, dan segala macam. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwa utawi Gusti Allah iku al azizul zat kang menang, al ghafurul zat kang ngapura. Terus Gusti Allah zat ingkang menang, Gusti Allah zat ingkang ngapura. Pripun? Nggih, upama masa hidup kemarin kita, yang kemarin-kemarin kita itu napa niku sampai bersama dengan terjerumus dosa-dosa besar, saiki ndang tobat njaluk ngapura. Gusti Allah al-Ghafur, Gusti Allah ingkang menerima tobat. Jadi kita enggak usah rumah aku kekancan kari iki, iki biyen penggaweane jeneng perempuan akad. Lha saiki lho wis tobat, bendina ngaji, bendina amal saleh sae. Jadi jangan menjustifikasi rumah ini orang jelek jak. Kulo kawan adek ketok ini tiba ae amal kita gogro kabeh. Ibu, gogro tak ketompo karena apa? Dengan kesombongan kita. Dengan kalimat-kalimat matur sing mboten sae, sing larak niati. Halo. Amal sholih kita ini akan bisa bertumbuh kembang berlipat-lipat dan akan subur kalau satu, kita tidak menyakiti orang lain atau tidak berkata kotor. Jadi ini kanggo njogo supaya amale dhewe mboten gogrok. Siji ayo diempat, ojo gampang-gampang mulut kita niki kanggo ngelok-ngelok ne wong utawa ngelarak ne wong liya. Ngelarak ne wong liya niku menjadi penyakit tumbuh-tumbuhan. Ora iso subur makmur, tumbuh-tumbuhan apa? Tumbuhan amal. Amale dhewe niku kan ibaratnya ketika kita berikan kan nandur to nggih. Bu, sapa sing pengin nandur tandurane api? Sapa sing pengin panenane sae oleh pawonan akeh sapa? Sedangkan pengin oleh tanduran sae mboten? Nggih. Nah, nek ngono ayo dirabuk, ya diwatur, ya dilukul, aku ngerti to nggih? Semono uga amale dhewe sing kita keluarkan rupi bleber kloso, iki amal kan? Amal mboten? Niki iso dipun tampa dan akan menjadi tumbuh kembang berkali-kali berlipat-lipat kalau ada
dhewe mlebel kloso ora karo gremeng. Contohnya, aku sudah mlebel kloso, tukang nyerah si jajan yana. Jam santian kalek laku sing gawe sego ora beres kae. Tidak tiba nyak akhirnya tanggulani orang ibu ibu panjang juangnya tapi ayolah tia ngeten ibu namun kesempatan ibu sepatos ujian hidup kita ini bisa kita kerjakan bersama-sama digarap bareng-bareng. Muka-muka hasil, muka-muka rukul. Amin Allahumma. Ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqo. Alladzi dzat. Iki Gusti Allah. Alladzi dzat maksudnya Gusti Allah. Khalaqa was nitahake alladzi. Gusti Allah telah menciptakan sab'a samawatin ing pitu pira-pira langit. Tibakon hali pangkat-pangkat tumpuk-tumpuk bertingkat-tingkat. Gusti Allah sampun menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kita tidak akan mampu melihat bu. Ayo jajal sapa sing iso ndelok lapisane. Ya enggak oh. Mata kita tidak mampu nggih. Mata kita tidak mampu. Mata ro. Ora ningali sapa sira fi khalqir rahmani. Ing dalem oleh ditake zat kang welas minta fa'utin ing kacek. Cobi, jenengan mirsani ayo lihat langit sak-sakus. Ketok bendat apa ora Bu? Langit yang sakit kita bendat apa orang? Ya Allah, begitu sempurna Allah menciptakan langit. Langit sebagai atap kita, ya ibu. Begitu bagus dan indah. Farji, farji mongko balik na siro albal soro ing peningat. Yo, bulan balana deloan meripati endanga. Ningali, napa niku? Langit. Ningali kegawiannya Gusti Allah. Gusti Allah engkang maha welas asih. Atas kata niku ade berkali-kali bolan-balani melihat ciptaane Gusti Allah yang maha sempurna. Hal taro ming futurin. Hal taro anoto ningali siro ming futurin sing ing bentar. Berkali-kali kita lihat langit itu pomo bentar. Kenapa bahaya kalau bu? Bayar apa badan? Saya itu delok lah, aja delok piannya main dewe-dewe. Terus ini kita bisa melihat, amin. Umpama ingin kita nutus proa, halo. Kemudian kayu ini cepat, terus enek rindu, samar orang, samar apa? Samar ceplok aku tahu ini. Napa barang dewi badannya rindu toh? Yut 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 yut. Ayo kita bayangin dengan ayat-ayat Al-Quran. Gusti Allah ketika sudah menyampaikan jika kiamat itu terjadi, maka gunung-gunung akan berterbangan. Sehasil gunung gede-gede dadi awu lebu, mumbul-mumbul. Ya berarti namanya. Kok bisa yut-yut tuh kok enak kita anjurin mawar wis ya Allah, berarti betul kan mana? Gimana nih Bu? Tengah malam penak-penak itu enak sempelan banget sampai cepet gaduh. Ciptaane Gusti Allah luar biasa. Ayo coba dipikir bolak-balik. Gusti Allah menciptakan langit ora enek pecahe titik-titik, ora enek bendate titik-titik. Nggih mboten Ibu? Nek ngono bersyukur napa mboten? Nek untung langit kok manut. Langit kok lulut ya perang bu jajan langit ki kok ora lulut ge ora manut obah piye
bumi sing dikulo iki lebu ati lebih bumi perangi. Bumi iki manut nurut apa ora? Jajal bayangno, bumi iki gak nurut, guys. Gak manut. Jenengan nunggu ra manut. Ayo dibayangne dhewe-dhewe. Ora apa ora kira apa? Apa ora jenengan arep mancur gawe WC, nyet pacul ora gelem. Piye jajal? Nunggu, lakas arep nyentuk ngene bumine mlayu, ayo apa-apa tak jepit. Kan umumnya mau aja lari ngetuk kadang dijendit deh toh. Ketika jenian jendit kan terus bumi deh lari ngetuk. Ayo bumi deh berayu. Rami lah Masya Allah. Ciptaannya Gusti Allah ini renek sing bendet kok sempurna. Adewe manggon nikmati kaya gini. Gimana ibu? Enaknya bumi dipun ciptaannya dipun gelar sak menambani manut adi akhir tandur kabeh akhirnya panen kabeh diluku kabeh so api ngono lho kon sedakon ra gelem padahal bumi manut ditanduri manut dikapakne manut kedukul-dukul sampe panane akeh wis manut dikapakne akhirnya ngumpul sembarang dipanen ning menungso karek sedako wae kok ora kebangetan para manusia ngoten niku. Nah, ini lho cara-cara kita bersyukur kepada Gusti Allah supaya langit ning dhuwur kae sebegitu terhampar luas. Alhamdulillah kok enek langit, kok ora enek langit terus bentuke kaya ngopo? Iya, kan lho. Senalana. Ayat terus e, sumarji. Umuli balik nasiro al-basaro ing peningal karena ini kelawan roh ambalan yang kolim moko bali lai kamarin siro apal basa lupa ninggal hosi anhale inong wawali utawi basor iku hasirun remeng-remeng. Ayo bolak balik ini meripati bolak balik ini deloan langit deloan bumi mesti orang roh cacate titik titik orang-orang justru kita tidak mampu apa-apa meripati dewi di ino sebab orang mampu melihat ciptaan Gusti kita berulang kali melihat nyawang dengan pandangan mata kita tak akan pernah kita mampu menemukan kekurangan itu loh Masya Allah kondisi ciptaan Gusti Allah betapa Allah Maha Kuasa. Nek wis kaya ngono aja iki nek wong ora matur suno patut apa ora Bu? Tak contoni. Kulo tak critani apa to yo? Lah kurang piye? Saka pasar legi kono ra barengan, tak barengi kok pasar legi tok omah. Kok Jawa matur suno iki ora? Lah piye? Lho ora ketak-ketak kok ora dawet-dawet apa bakso-bakso apa ya jadi bensin tak gondek kok karo teko ngomah teko mai maju iki matur suwun ora ya ora. Halo iya dia padha menungso trimo bonceng ini montor lho ora matur syukur ngene digremeng lah barno Gusti Allah wis mulai bumi sak mene mbane ombane adil dhewe nanduri kaya ngono lho wis dhewe tumulan kaya ngono lho kok ora gelem salat kebangetan ora ora gelem ibadah kebangetan kebangetan ora matur suwun iki pomongna ya ade ngene ngono nek wis ngene nih apa meneh Gusti Allah ngowahi dhewe nyawa ngowahi bojo ngowahi anak ya matur suwun ora duwe bojo nggih mesti wae bojo ora gelem matur suwun Gusti Allah nang remeng ae sing ora duwe bojo bingung oleh bojo sing duwe bojo kok meneng bojo seneng ya getak iya. Halo Ibu. Aja nyawang aku lho yo. Aku kan nyuwun untuknya. Bar-bar. Mulane jenengan kro Bu, kumpul sik genep, bojone dikuwati sing api, dipupuk sing api. Ngono, kok dadi akhir jam santri wis budal to Bu? Budal. Aku yakin ngono Bu. Terus kan kita di sini mendoakan semuanya. Ya Allah, muka-muka bojoku dipun paringi panjang umur sehat walafiat. Nyambut gawe ini lancar. Apa to nggih? Kok penes itu kok jam tadi. Ya Allah, bojoku ndak mas
ngono, aku ser karo kae pengen ganti apa yo ngomong. Aduh ngopo elek. Kita bersama-sama di jam saat donga malingatkan doa. Muga-muga rezekine halal. Amin. Kita berjanji aja mburu akeh, akeh ra halal, ra tenan. Titik gawe sing halal apa meneh. Amin. Ngono nggih? Nggih. Nyuwun maneh donga ya Allah muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anake soli soli. Amin. Apa niku to ya? Donga kan seperti itu. Ngeten iki donga saya apa gak to? Jam-jam saat ini dilakukan bareng-bareng ini saya ngomong melanjutkan doa bersama-sama dong ya. Lalu cuma jiwa ini ngomong apa-apa 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 ngomong apa-apa